How can a masquerade be dancing all by itself? Somebody's in there. Selamat datang di Nerf Horror. Kali ini kita akan kembali menyajikan 7 video penampakan dan kejadian menyeramkan yang tertangkap kamera. Silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sebuah kamera CCTV di salah satu negara Amerika Selatan menangkap sesuatu yang aneh, di mana terlihat di pojokan jalan ada seorang pria yang berdiri sendirian, seperti orang yang sedang bingung menunggu sesuatu, yang menjadikan penampakan ini menyeramkan karena sosok itu tidak memiliki kepala. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, penampakan pria misterius ini sangat menyeramkan. Terlihat dalam video ini, pria tersebut mondar-mandir seperti menunggu sesuatu. Namun sosok pria ini tidak memiliki kepala. Dan semakin membuat merinding adalah, baju pria ini yang tadinya berwarna putih, mulai terlihat menjadi berwarna merah. Apakah sosok pria ini adalah korban dari sebuah kejahatan atau sesuatu yang lain? Bagaimana menurut kalian? Ketika terjadi kerusuhan massa di sebuah tempat, tanpa diduga seseorang yang sedang merekam kejadian itu menangkap sesuatu yang aneh, melayang di udara tanpa disadari oleh orang yang ada di sekitar. Dan banyak yang menduga itu adalah penampakan kuntilanak terbang. Terlihat pada video ini ada sebuah bayangan putih yang terbang tepat di atas kerumunan orang-orang tersebut. Kemungkinan mereka tidak menyadari apa yang ada di atas kepala mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebuah penampakan kuntilanak terbang atau sesuatu yang lain? Seorang wanita ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa dirinya melihat sebuah penampakan aneh di kamera CCTV yang dijaganya. Dan ketika diputar kembali, mereka pun histeris ketakutan. Yeah, Shem. Please sit on your phone. We're going to see a ghost. I'm sorry. Huh? Buloy. Buloy. Guys, Naso. No. Seperti yang nampak dalam video tersebut, ada sosok pelayan tanpa kepala memegang nampan berjalan di koridor sebuah gedung. Melihat hal aneh ini, mereka pun berteriak histeris ketakutan seakan tidak percaya dengan apa yang barusan mereka lihat. Bagaimana menurut kalian? Apakah sosok itu merupakan hantu tanpa kepala atau hanya sebuah tipuan kamera? Buloy, Naso. No.
Kamera CCTV yang terpasang di pinggir jalan kota Meksiko memperlihatkan sebuah penampakan aneh. Terlihat helikopter polisi yang sedang mencari pelaku kejahatan dengan menyoroti jalan raya. Tiba-tiba saja nampak sosok tak kasat mata ini. Coba perhatikan. Seperti yang terlihat, nampak sosok tak kasat mata tersebut sedang berjalan kemudian berbelok ke arah kiri seakan berlari menembus pagar tembok di depannya. Tidak diketahui makhluk apakah itu, namun yang jelas sesuatu yang tak kasat mata. Seorang sekuriti gedung menunjukkan sebuah penampakan aneh yang terekam kamera CCTV. Seorang penjaga pun dikirim ke lokasi di mana penampakan itu nampak. Namun anehnya, dia tidak menemukan apapun di sana. Uniknya, penampakan tersebut hanya terlihat di dalam kamera. Coba perhatikan. Seperti yang kita lihat, nampak sosok hitam menyerupai seorang anak perempuan keluar dari sebuah ruangan dan berhenti di area lobi. Banyak orang yang berlalu-lalang tidak melihat penampakan tersebut. Begitu juga dengan security yang dikirimkan ke sana. Awalnya penampakan itu tidak begitu jelas seperti sosok manusia. Namun lama-kelamaan, mulai nampak layaknya sosok seorang anak perempuan. Bagaimana menurut kalian? Seorang pria yang sedang live streaming di area pemakaman mendapatkan sebuah penemuan menyeramkan.
Terlihat sosok pocong sedang berbaring di samping sebuah makam. Lalu tiba-tiba saja, pocong itu bangkit. Astaghfirullahaladzim. Oke, Kang Blendos. Allahu Akbar, lentera goib. Monitor, tim pantau monitor. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, oke, Mbak Grace. Pocongnya lagi santuy, cuy. Innalillahi. Oke. Oke, bantu 1.000 yuk teman-teman, gaskan. Oke, bantu 1.000 gaskan, guys. Ono energi beda ya, Tri. Betul banget. Allahu Akbar. Oke, bantu kunci dulu teman-teman. Bantu kunci dulu teman-teman. Dia lagi rebahan, cuy. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, 1.000 nyong deketin, geng. Oke. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngatek, guys. Astaghfirullahaladzim. Alang piung menyat, bok. Astaghfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Energi langsung keserang, geng. Langsung itu teman-teman. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung keserang, cuy. Sinyal langsung keserang, cuy. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan nyerang perangkat, cong. Cong. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti yang nampak dalam video ini, di depannya terlihat sosok pocong yang sedang tiduran di samping sebuah makam. Lalu pria ini pun mendekati penampakan pocong tersebut. Namun tiba-tiba saja, pocong tersebut langsung bangkit dari tidurnya. Pria ini pun langsung pergi menjauh dari sosok pocong tersebut. Bagaimana menurut kalian? Asli atau hanya sebuah settingan? Allahu Akbar. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngatek, guys. Astaghfirullahaladzim. Alang piung menyat, bok. Astaghfirullahaladzim. Ada sebuah ritual yang menyeramkan di Afrika Barat, tepatnya negara Benin. Ritual yang sering dilakukan oleh agama voodoo ini sangat aneh dan menyeramkan, di mana kita bisa melihat beberapa kejadian aneh yang sulit dicerna akal, seperti yang nampak pada video ini. What if I told you that spinning masquerade you see there has nothing inside it? You think I was crazy, right? Have a look again. How can this be possible? How can a masquerade be dancing all by itself? Somebody's in there! Those who practice voodoo believe that there is a visible and an invisible world. Seperti yang kita lihat, ritual tarian jerami atau masquerade menjadi sebuah atraksi dari agama voodoo. Banyak yang menduga ada seseorang dalam jerami tersebut. Namun jika kita perhatikan, jerami yang menari itu kosong dan tidak ada siapapun atau alat yang bisa menjadikan jerami tersebut bisa menari. Menyeramkan? Bagaimana menurut kalian?